Ajang Dangdut Akademi 5 akan segera tayang di Indosiar dengan menghadirkan juri-juri yang sudah tidak asing. Dangdut Akademi 5 Indosiar siap menggemparkan panggung dangdut Indonesia. Di Dangdut Akademi 5 ada dua kategori juri yang siap bertugas, yaitu juri senior dan baru. Sebelumnya, Dangdut Akademi sudah digelar selama 4 musim. Pada musim pertama, juri 1 Dangdut Akademi adalah Lesti Kejora yang sekarang sudah menjadi salah satu pedangdut wanita papan atas Indonesia. Sementara Dangdut Akademi Season 2 berhasil melambungkan nama Evi Masamba sebagai juaranya. Pada Dangdut Akademi 3, juara 1 diraih oleh seorang pria bernama Ical. Lalu, Dangdut Akademi 4 melahirkan juara 1 yang juga menjadi juara Dangdut Asia, yaitu Fildan. Keempat, juara Dangdut Akademi saat ini sudah membuktikan dan berkarir di belantika musik Dangdut Indonesia. Sementara generasi Dangdut masa depan akan kembali dilahirkan melalui Dangdut Akademi 5. Di ajang kali ini akan menghadirkan juri-juri yang sudah tidak asing lagi. Adapun juri senior, yaitu yang pertama ada Soimah, Nasar Sungkar, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, dan Dewi Persik. Sedangkan juri baru, yaitu yang pertama ada Lesti Kejora, kedua Fildan, ada Reza, ada Via Valen, Eri Susan, dan Jenita Janet. Dangdut Akademi 5 juga akan dimeriahkan oleh host yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ramzi, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Jerayut, dan Rara Lida. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.